Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini anak-anak? Okey, baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita bagi mata pelajaran pendidikan akhlak darjah 2. Okay, tajuknya adab masuk masjid. Sebelum pergi masjid, kita ada perlu ikutlah adab-adabnya. Okey, yang pertama, mestilah kita dalam keadaan suci, tak boleh dalam najis dan berwuduklah sebab kita nak menjaga solat kan waktu nak pergi masjid tu. Kena ambil wuduk dahululah. Okey. Kemudian yang kedua, pakaian kita mesti bersih dan tutup aurat bagi lelaki. Auratnya daripada mana sampai mana? Okey, daripada pusat hingga ke lutut kan. Okey. Lepas tu yang perempuan, seluruh tubuh badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Okey, itu aurat. Kemudian mestilah buka kasut atau selipar sebelum nak masuk masjid. Okey, kemudian jangan lupa baca doa sebelum nak masuk masjid. Apa doa dia? Okey, doanya berbunyi begini. Ikut saya sebut sama-sama tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Okey, itu doanya. Okey, masuk dengan mendahulukan kaki kanan lah. Sebab kita masuk tempat yang baik, tempat yang mulia, rumah Allah kan, masjid. Mestilah masuk kaki kanan. Okey. Lepas tu berniat i'tikaf. Okey, apa niat dia? Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya berniat okey. Saya berniat i'tikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Adab biasalah kat mana-mana pun mesti ada adab kan. Okey, ada ketika berada di dalam masjid, apa yang pertama? Menunaikan solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Bila masuk masjid tu dah masuk kaki kanan dan baca doa semua kan. Okey. Kita digalakkan buat solat tahiyatul masjid lah sebelum duduk tu. Okey, apa niat solat dia? Solat dua rakaat lah. Niat solatnya ialah salli sunnata tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Solatnya dua rakaat macam biasa je, macam solat subuh, tapi tak ada doa kunut lah. Okey. Kemudian yang kedua, duduk dengan sopan dan menghadap kiblat dalam masjid. Tak bolehlah berlari, bising, terjerit-jerit sebab rumah Allah kan. Okay, kemudian yang ketiga, tidak membuat bising atau melangkah orang yang sedang duduk. Macam saya cakap tadi lah, tak boleh bising, tak boleh terjerit, boleh lari. Okay. Kemudian yang keempat, berzikir lah atau membaca Al-Quran dengan suara perlahan. Waktu tu kan ramai orang dalam masjid kan. Contohlah, lepas solat tu ke ataupun belum azan lagi, nak mengaji dahulu, pastikan suara perlahan lah. Jangan kuat lantang sangat baca pula. Takut mengganggu jemaah yang lain. Okey, kemudian kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan kan. Jangan kotorkan masjid ke apa, janganlah makan apa-apa bawa dalam masjid. Okey. Kemudian kat masjid apa dilarang melakukan jual beli. Awak bawa barang dari luar betul jual dengan orang yang ada dalam masjid, dilaranglah. Kan, elakkan berbual kosong dan bercerita hal keduniaan. Kalau boleh dalam masjid ni, zikir banyak-banyaklah sebelum nak tunggu azan ke kan. Tak boleh, tak payah nak berbual kosong, berborak. Okey, yang ke-8, tidak berlari dan bergurau dalam masjid. Saya dah sebut tadi kan. Okey. Yang ke-9, jangan melintas di hadapan orang yang sedang beribadah. Contohlah ada pakcik-makcik tengah sembahyang kan. Jangan lari depan. Jangan lintaslah depan orang Okey, yang ke-10, tidak menghunus senjata tajam ketika berada di dalam masjid lah. Okey, yang ke-11, segera keluar dari masjid bila berhadas sebesar. Contohlah contohlah kita dah kat dalam berhadas besar kan. Maksudnya berhadas besar ni
dia belum mandi wajib ke apa, tak digalakkan. Kalau orang perempuan kau darah haid, tak digalakkan pergi masjid, sebab masjid kan tempat yang bersih kan. Okey. Kemudian yang ke-12, tidak bertanya-tanya mencari barang hilang. Okey, yang ke-13, sentiasa menjaga adab, sopan dan menghormati orang lain. Apa lagi? Okey, tadi ada masuk, ada keluar masjid. Apa dia? Okey, yang pertama bersalaman dengan orang yang berada di dalam masjid. Ini kalau time COVID ni, tidak digalakkan bersalam lah. Letak tangan kat dada saja cukup. Kemudian berjalan keluar dengan sopan dan menjaga tata susila. Kemudian membaca doa keluar masjid. Okey. Keempat, mendahulukan kaki kiri ketika melangkah keluar. Keluar masjid kaki kiri lah. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Okey. Cukuplah sekadar untuk hari ini. Okey, semoga semua diberi pemahaman insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.